Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, please welcome back again to English class with Miss Ika. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 bersama dengan Miss Ika. So students, we meet again with a new topic. Kita ketemu lagi dengan topik pembelajaran yang baru. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai English greetings atau salam dalam bahasa Inggris. Nah, seperti janji Miss Ika, hari ini kita akan belajar mengenai introduction atau salam perkenalan. Tapi sebelum mulai, Miss Ika akan bawakan dulu tentang tujuan pembelajarannya. So for the goal, the students can introduce themselves from the example of the audio story. Jadi dari pelajaran hari ini, anak-anak dapat mengenalkan diri kalian melalui contoh yang akan Miss Ika bawakan dalam sebuah cerita. Nah, hari ini akan ada dua orang teman kalian yang akan bercerita mengenai dirinya atau akan mengenalkan dirinya. Nah, yang satu adalah anak perempuan dan yang satu lagi adalah anak laki-laki. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Let's start. Okay, good morning my friends. Selamat pagi teman-temanku. My name is Akila Kirana. Namaku adalah Akila Kirana. You can call me Kirana. Tapi kalian boleh memanggilku Kirana. I was born in Surabaya 25 March 2014. Aku lahir di Surabaya tanggal 25 Maret tahun 2014. So I am 6 years old. Jadi umurku sekarang adalah 6 tahun. I study in SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Sekarang aku sedang belajar di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. I am in first grade. Nah, aku siswi kelas 1. Nah, itu adalah perkenalan dari Kirana. Sekarang kita langsung lanjut ke temannya Kirana ya. Hello friends. Halo teman-teman. My name is Julian Adam. Namaku adalah Julian Adam. You can call me Julian. Tapi kalian boleh panggil aku Julian. I was born in Jakarta 8 May 2013. Aku lahir di Jakarta tanggal 8 Mei tahun 2013. I am 7 years old. Umurku sekarang adalah 7 tahun. I study in SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Aku sekolah di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. I am in second grade. Nah, kalau aku sudah kelas 2 sekarang. Okay, that's the introduction from Kirana and also Julian. Itulah perkenalan dari Kirana dan Julian. Kalau gitu kita langsung review bareng-bareng ya. Jadi anak-anak bisa langsung catat di rumah. Okay, nah tadi Kirana mengenalkan diri tentang full name. Nah, full name-nya adalah Akila Kirana. But panggilannya atau call name-nya adalah Kirana. She was born in Surabaya 25 March 2014. Jadi dia lahirnya di Surabaya tanggal 25 Maret tahun 2014. Now she is 6 years old dan umurnya yang sekarang adalah 6 tahun. She studies
in SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Untuk sekolahnya, Kirana sekarang sedang sekolah di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. And now she is in first grade. Tapi sekarang dia sedang berada di kelas 1. Jadi tadi sudah mengucapkan nama, nama panggilan, tempat tanggal lahir, umur, sekolah, dan juga grade-nya atau kelasnya. Sekarang kita lanjut ke Juliet. For the name is Julian Aden. Namanya adalah Julian Aden. But everyone call him Juliet. Tapi nama panggilannya adalah Julian. He was born in Jakarta 8 May 2013. Dia lahirnya di Jakarta tanggal 8 Mei tahun 2013. Now he is 7 years old. Sekarang umur Julian adalah 7 tahun. He studies in SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Sama seperti Kirana, ternyata Julian juga sekolah di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Now he is in second grade. Nah, sekarang kami Julian ada di kelas 2. Okay, students. Sekarang students boleh membuat versi students lagi ya. Silakan buat perkenalan versi kalian. Kita akan ambil nilai keterampilan di next meeting. Okay. So, thank you so much everyone for watching this video. Terima kasih sudah menonton video hari ini. And see you in next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.